Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari seekor anjing bernama Ira. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak, seekor anjing yang kurus tanpa rumah, dengan mantel yang kotor dan kusut. Ia terlihat hampir seperti Labrador. Ketika Lauren dan Leonard melihatnya, mereka mengendalikan kereta bayi Lara menjauh darinya. Tetapi dengan beberapa alasan, anjing tersebut mengikuti keluarga itu sementara mereka berjalan ke sebuah taman. Lauren khawatir bahwa anjing itu terlalu dekat ke Lara dan mencoba untuk mengusir anjing itu. Orang tua Lara terlalu sibuk mencoba untuk mengusir binatang itu, sehingga mereka tidak memperhatikan bahwa Lara telah memanjat keluar dari kereta bayinya dan sedang mengarah ke seorang pria yang menyeberangi jalan dengan balon-balon. Tiba-tiba, melihat Lara telah hilang, pasangan ini bertabrakan satu sama lain dan kemudian tersandung dan jatuh. Ketika mereka bangkit berdiri, mereka melihat Lara berlari di antara mobil-mobil yang diparkir dan menuju ke jalan raya. Sebuah mobil van hijau yang besar sementara dengan cepat mengarah ke Lara. Tepat saat itu, anjing kampung liar dengan cepat melewati mereka dan berlari melampaui Lara. Ia meliukkan tubuhnya dan menimpa bagian belakang Lara dan keluar dari jalur mobil van tadi. Pada detik-detik terakhir, ia juga keluar dari jalur kendaraan tersebut. Banyak air mata dan doa sukacita yang dilayangkan dan pelukan serta usapan yang diberikan kepada anjing itu hingga Lauren dan Leonard dengan segera menamai anjing itu Ira. Ira adalah nama dalam bahasa Yunani yang berarti ia yang menjaga. Pada kenyataannya, mereka begitu berterima kasih sehingga mereka membawa Ira pulang ke rumah dan bersama dengan mereka setiap harinya. Anak-anak, mungkin kamu tidak mempunyai Ira di rumahmu, tetapi kamu selalu mempunyai seseorang yang menjagamu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, dan tidak peduli kemanapun kamu pergi, Allah senantiasa menjagamu, seperti yang dikatakan ayat Alkitab, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan
pada pagi hari ini. Sebuah pesan rohani yang dapat kita ambil melalui pelajaran pada pagi hari ini. Bahwa seekor anjing, Ira, yang rela untuk menyelamatkan si bayi kecil, Lara. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita diingatkan kembali bahwa kita mempunyai seseorang yang selalu menjagamu, yang selalu bersamamu, yang selalu melindungimu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan atau kemanapun engkau pergi, tetapi janjinya bahwa Allah senantiasa akan menjagamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu, pagi hari ini, mari memulai hari ini dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa, agar Ia yang senantiasa akan menjaga dan melindungi kita pada sepanjang hari ini. Anak-anak, puji Tuhan untuk janjinya kepada kita pada pagi hari ini. Seperti di dalam ayat renungan kita, Mazmur 121 ayat yang ke-8, bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. The Bible tells